Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Ipul Konde. Hari ini bagian cerah ya teman-teman. Saya akan melakukan kegiatan nelayan pencari ikan sunut ya, dengan menggunakan alat tangkap berupa bubu. Oke teman-teman, ikuti keseruan saya. Ini dia teman-teman bubu yang saya akan gunakan untuk menangkap ikan ya, ikan hidup. Memulai perjalanan dari kampung menuju ke spot itu kurang lebih 30 mil. Mungkin sekitar 3 sampai 4 jam teman-teman baru kita sampai di lokasi. Oke teman-teman, ini dia ikan atau umpan yang saya akan gunakan ya teman-teman. Nanti ikan ini akan kita masukkan ke dalam bubu ya sebagai umpan. Nah, kita sudah sampai di spot ya. Spotnya itu kurang lebih kedalaman 20 sampai 30 meter teman-teman. Semoga saja hari ini rezeki kami melimpah ya. Amin. Nah, ini dia teman-teman, kami sudah siap-siap ya, sudah buang jangkar, sekarang siap-siap untuk turun memasang bubu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut kita kasih bunyi kompresor ya. Ini adalah kompresor yang saya gunakan teman-teman. Spero cua bersama spero kamal akan turun memasang bubu yang tadi saya lempar ya. Nah, setelah kami memasang bubu, kami memasukkan umpan. Umpannya itu berupa ikan-ikan kayak layang, tembang. Kita kasih umpan ya teman-teman. Selepas itu kita naik ke permukaan menunggu sekitar 2 sampai 3 jam. Baru kita pergi lihat apakah hasil bubunya itu memuaskan atau tidak. Oke, kita naik ke permukaan ya teman-teman. Thank you.
waktunya kita memeriksa bubu. Seperti ini penampakan bubu pertama ya teman-teman. Saya melihat seekor ikan kerapu tiger ya. Kerapu tiger teman-teman. Hasil pertama ini ya cukup memuaskan ya. Lanjut lagi kita cek yang kedua. Oke, ini dia penampakan bubu yang kedua teman-teman. Aduh, masih tidak ada ikan sunuknya ya, tapi masih dominan dengan ikan-ikan kerapu. Ikan ini juga nanti akan kita jual teman-teman ke pengepul, harganya juga cukup lumayan ya, meskipun tidak semahal ikan sunuk. Target kami nelayan bubu yaitu adalah ikan sunuk ya, berupa sunuk tongsing, kerapu, gurita, serta ikan-ikan yang berharga nilai fantastis.
Ini dia hasil kita hari ini ya teman-teman. Sayang belum bisa terekam karena kamera cuma satu. Jadi salah satu penyelam saya mendapatkan ikan ini tidak sempat terekam teman-teman. Ini dia adalah ikan sunu tonsi yang kita cari ya. Harganya ini kisaran 500 sampai 400.000 per kilo. Oke teman-teman, kita pulang ya, kita menuju ke pulau yang nantinya tempat pengepul ikan. Kita akan jual ikannya ya teman-teman, kita akan jual di pulau jangan-jangan nanti. Ini dia hasilnya, seperti ini penampakan ikan yang kita cari teman-teman, ikan sunu tonsi. Salah satu teman saya mendapatkan teripan pasir. Taripan guys, taripan koro guys. Harga jualnya juga lumayan teman-teman, kisaran 50.000 per biji. Nah, kita sudah sampai di pulau jangan-jangan. Biasanya di sini tuh ada pengepul ikan ya, pembeli ikan hidup. Kita akan jual hasil tangkapan kita pagi hari ini teman-teman. Oke, kita gaskan. Oke bos, hari ini kita sudah tiba di pengepul ya. Kita sudah tiba di pengepul. Salah satu teman nelayan kita sudah datang dulu ya teman-teman. Sudah menjual hasil tangkapannya. Hari ini kita akan menjual hasil tangkapan kita bos. Hasil tangkapan nelayan. Baru sih mati. Baju kisah aja. Nunai. Mari kita batu unjukkan. Ini cuma di situ dia pengen jadi begitu. Ya, 0,5. Mati kan? Mati. Cuma di situ dia pengen tak lama saja jadi begini. Hasil nelayan ya, teman-teman. Hasil nelayan bubu. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Kita akan jual di pengepul. Alhamdulillah bosku ya. Besar itu bos, burung. Burung besar hitam juga. Sangat besar mata ya, 1,3. Siap. Nah, apa ni bos? Hitam nak. Hitam. Bah hitam kau. Kesihannya. Kenal ni. Tarik. 1 kilo. Delung. Kenapa ki bos? Dingin ki. Iya. 1,4. 2 ekor super tonsing. Hati-hati nanti lompat ki bos.
Macang. 2,4. Nih, kalian tempat dokong. 2,4 itu. Coba lihat gitu. Ya, dalam 4. Tiga macang. Nah, ini dia bosku ya, hasil nelayan mancing. Hasilnya lumayan ya teman-teman. Ada ikan ikan pampir. Mamai. Ada ikan sunu. Ada ikan kerapu. Bosku kerapu bos. Setelah kita menjual hasil tangkapan kita, kita naik di pulau jangan-jangan dulu beristirahat sebentar. Malam kita akan tidur di sini ya teman-teman. Besok pagi baru kita lanjut. Kita membakar ikan untuk dimakan ya teman-teman. Oke teman, sekian dulu untuk hari ini ya. Ikuti terus kelanjutan videonya episode kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Ipul Konde. Terima kasih.